Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah, dosen administrasi negara FISIP Untan, Dr. Musmanto MSI, pada hari Kamis 2 Agustus pagi. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Berkat News TV sempat wawancara khusus dengan Musmanto yang diminta sebagai pembicara dalam seminar kajian pelayanan publik yang digelar oleh DPRD Kuburaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 kemarin. Banyak hal yang menjadi pemikiran beliau dalam menyikapi pelayanan publik di Kuburaya. Ia menilai pelayanan publik di Kuburaya sudah masuk dalam kategori hijau, artinya sudah memenuhi standar. Nah, sekarang kalau ditanyakan bagaimana pelayanan publik di Kabupaten Kuburaya, saya memang kalau kita lihat dari diskusi-diskusi tadi itu, pelayanan publik itu sudah masuk kategori jalur hijau. Jalur hijau itu maksudnya pelayanan publik itu sudah memenuhi standar, kira-kira gitu. Tetapi tentu ada hal-hal yang belum terkomplit. Misalnya tadi itu ada kawan kita mengurus MB itu sudah setahun belum keluar, itu persoalan gitu. Jadi kalau ini perizinan saja itu susah diperoleh, maka itu akan menurunkan daya sender. Jadi salah satu keunggulan yang bisa dijual oleh daerah itu tentu punya daya saing. Salah satu daya saingnya tadi itu terlihat di pelayan publik yang bagus. Gitu. Pelayan publik yang bagus itu tentu pelayan publiknya itu yang murah, cepat, gitu. Terus tidak berbulu kulit. Jadi ini bisa dijangkau, bisa diakses, itu hal-hal yang terkait dengan pelayan publik yang bagus. Ya, jadi ini kalau dilihat dari OPD, organisasi perangkat daerah itu adalah semua kabinetnya bupati. Tentu bupati tahu dengan persis di mana yang belum terlaksana dengan baik pelayanan dan mana yang belum. Tentu bupati punya prioritas mana yang memang masih dipersoalkan. Pelayanan publiknya belum maksimal. Terus di situ kita dilihat itu persoalannya di mana, apa itu berkaitan sumber daya manusianya, berkaitan sarana prasarana, atau berkaitan anggaran. Jadi ini ada kaitan dengan sistem, ada kaitan dengan nilai gitu. Jadi mana yang lemah tadi itulah yang perlu diperbaiki oleh kita. Kami atas nama jajaran redaksi Berkat News TV menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga pemikiran-pemikiran beliau dapat menjadi sebuah referensi bagi penyelenggara pemerintahan yang dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas. Tim Liputan Berkat News TV.